My Daughter Sarange, bahasa Koreanya Sarangel hal koya, Sarangel hal koya, Amoto muroke, Wihanel wihan. Itu dulu, itu bahasa Hangukmal, Korea Selatan Hangukmal itu. Baiklah, come on, maju, go ahead, terjun lagi ke sungai. Untung ketiga jadi deet. Oh. Ah, semata wayang tuh. Hati-hati ya. Awas jeruk. Jeruk deh. Mata air keluar dari cadas, bagus sekali ya. Tidak pernah saat oh iya iya ketiga gak ayo saya nanya. Oh, di sini mah nggak pernah kering. Bahkan ini air asli sumber dari mata air. Yep. Oh, batunya besar. Batu Kang Iwan ya. Batu Suri. Namanya Batu Suri. Di tengah sungai nggak halangan jalan ya. Untung saat kemarau ya. Kalau ini mah tarik Cina ya. Nggak bisa lewat kalau air musim hujan ya. Gugur sagan lagi. Aloh. Lewi ya. Oh, Lewi ini yang banyak mistis. Nah, ini pohon koang mirip beringin di tengah sungai, udah lumayan akarnya gede tuh. Bawahnya sedong bukan ini teh? Ada sedong ke bawah. Sedong ke bawah. Yuk, ini mitosnya banyak mistis. Bismillah. Nun sewu, sampurasun. Wih. Masya Allah. Ini dalamnya berapa meter kira-kira, Kang Iwan? Ini dalamnya 10 meteran. 10 meteran ya. Kurang lebih. Berarti dalam sekali. Pohon sampai berakar dua gini di tengah sungai. Oh, dekat batu besar. Pohon apa? Koang. Koang ya. Pohon koang. Namanya hati-hati ya. Masya Allah, sangat curam. Ada? Hati-hati. Lewat situ. Sepatunya sampai lepas ya. Para dari kecil suka dibawa gini. Gunung Ciremai dia mah suka naik kadang dulu kaki bukitnya ya. Ke kaki bukit Ciremai dari kecil suka diajak, makanya kuat. Fisik banyak kuat. Mata airnya bagus ya. Dari Ah.
banyak mata airnya ternyata. Dari kiri kanan tuh seperti ini, walau musim kemarau. Yang bersatunya ketemunya di sini di Sungai Cadas Pangeran gitu. Jadi bagus ya. Enggak pernah kering airnya gitu. Panen tomat yang Iwan. Panen tomat alhamdulillah. Aduh. Ah, enggak ada yang nanam ya di tengah sungai? Enggak ada. Masya Allah, daripada mubadir dimanfaatin ya. Buat nyambal ya. Tuh, sedong. Bawahnya ke belakang ini sedong. Telusuri, menelusur sungai langsung. Penelusuran real. Jalan-jalan yang ekstrim ya. Mantap Wang Iwang. Ini air dari Lekokono. Sebut Lekokono itu karena yang muara berarti ya. Yang matinya namanya Kono. Ma'ono. Oh, yang kemarin itu kita syuting. Bukan. Ada lagi? Ada lagi. Waduh, surat ada muara di depan tuh. Banyak jadi pemersatu ini. Sungai di Cadas Pangeran itu pemersatu dari sana sini. Sini turunnya ngahiji mata air sungai ngahijinya ke sini bersatu muara muara sungai dasar Cadas Pangeran ini muaranya walau kecil ya. Ah itu dia apalah kelewat, untung airnya kecil ya. My daughter sarange, bahasa Koreanya sarange. Sarangel hal koya, sarangel hal koya, amoto muroke, wihanel wihayo. Ah itu dulu, itu bahasa Hangukmal, Korea Selatan Hangukmal ya. Masih lanjut. Sudah 1 jam lebih, belum nyampe ke ujungnya juga nih dari sungai. Berarti ujung kulon dan ujung wetan ya, Kak Iwan ya? Ya. Ujung-ujung. Kalau di atasnya aja, tinggal naik motor aja gampang naik angkot. Udah, kalau jalan gini kan capek, jarang yang mau makanya. Jalannya kan ekstrim, terjal gini. Ah. Makanya kita cari angle yang lain ya. Yuk, lanjut. Ini batu cadas sepertinya jatuh dari atas ya tuh. Besar banget cadasnya. Menghadang sungai. Wih, mantap. Oh, ini juga batu cadas dari atas Timurag jatuh tuh. Kita lanjutkan. Hati-hati. Allahu Akbar. Nah ini teman-teman dari atas tuh longsor. Longsor, tanah longsor. Jadi menghalangi sungai. Dari atas jatuhnya. Oh. Wahalah. Sedong Kang Iwan. Mantap abis. Jatuh dari atas batunya itu longsor besar sekali menghalangi jalur air sungai di dasar tuh. Wih, masya Allah. Bawahnya lewi. Lewi. Wih, masya Allah. Hati-hati. Dalam ya. Seberapa meter dalamnya? 5 meteran ya. Waduh, masya Allah. Oh, gua hasero. Ah, binatang liar. Ini di cadas ini ada lubang-lubang kecil seperti ini, teman-teman. Biasanya disuka dijadikan sarang atau rumah dari biawak ya, sero tuh di sini merumpul gitu. Tuh lening bisa kandang binatang
liar yang ada di sini ya, kayak biawak, sero, musang. Ah. Tuh. Atasnya cadas batu, jadi bagus untuk kalau hujan mereka berlindung di sini. Itu bekasnya banyak, sero berarti ya. Ayo sero aja Kang Iwan. Serona itu. Oh di dalam. Oh ya, ya lubang deui nyumput berarti ya harus bawa senter tuh. Gua kecil ya buat binatang. Ya hati-hati. Sangat curam sekali. Curam, licin, terjal. Nah, bawa lagi dari sudut sungai lagi sampai ujung nanti sana, ujung Ciseda. Hati-hati ya. Oh mana? Oh iya hati-hati. Di depan ada sarang tawon di bawah tuh batu. Ah itu. Nanti kita shoot. Ya Allah. Jangan ganggu ya, hati-hati. Halo. Alhamdulillah enggak apa-apa. Jembatan layang di atas ya? Iya, jembatan jalan. 100 meter ada? Lebih ya? Oh, jangkung ya? Sampai dasar sini 110-an ya? Ada. 110 meter gitu. Ngeri juga ya? Eh, masuk.